Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Aku hari ni kat Water Breaker. Tapi hari ni kelainan sikit lah. Aku hari ni naik kayak tau, kayak biru aku. Aku memang dah lama tak main kayak. So aku harap ada something lah. Hari ni aku turun dengan Sam, tapi Sam lipat aku. Dia 8.30 baru dia sampai kot. Sekarang dah 8 suku, so kita biar kita turun dulu. Ada habis biji, dia turun. Okay, dah lepas. So aku yang belum lepas, aku nak set up jap barang-barang apa semua. Pelacur lah, jom. Okay geng, aku sebenarnya dapat komen dalam YouTube lah. Dia tanya aku, adakah aku akan main kayak lagi selepas aku main IB lah. Video aku keluar baru ni main IB. Kat sini soalan tu sebenarnya, kalau kau dah kenal aku lama, aku tetap dengan kayak juga. Aku akan main lah. Bukanlah nak kata aku tinggalkan ataupun aku apa ke. Tapi memang aku takkan tinggal lah kayak. Sebab kayak ni dia dah sebati tau. Sebab game kayak ni dengan aku, aku minat dia sebab kita exercise. Lepas tu kita betul-betul dapat menikmati keindahan alam lah. Kalau kau main sungai korang tahu. Kalau main laut, kau boleh pergi pulau-pulau dengan kayak. Bila kau penat, kau sampai kat tempat tu memang feel dia power lah. Lepas tu dalam usaha kau penat, ikan makan pula, hoduh, lagi padu. Jadi game dia lain. Tapi IB ni dia ada game dia juga. Jadi kau mudah nak ke mana-mana, senang lah. Bagi aku tak ada isu. Buka spot. Bagi aku tak ada isu lah kalau kau nak bandingkan, sebab dia ada kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Macam kayak ni, orang cakap silent killer tau. Silent killer ni macam ikan tak sulas lah. Jadi korang boleh lah memujuk dia, duduk atas dia sambil pujuk. Dan tapi speed lah, speed kau kalah lah dengan IB. IB boleh pergi jauh, boleh lari anytime pergi sana sini. Safety sebab dia balloon. Banyak lah, banyak beza sebenarnya. Tapi aku tak nak lah komen apa-apa banyak sangat, sebab benda ni atas game korang, apa yang korang nak main tau. Macam aku memang aku minat dua-dua. Aku minat lah main laut ni, bukan dua-dua, aku minat main laut. So aku tak boleh nak cakap baik buruk, sebab masing-masing dia ada kelebihan dia. Lebih panjang, aku nak pergi Apollo jap. Air ni pun ada gelombang sikit. Air kedut, air kedut ni insyaAllah boleh jumpa lah something. Okay, aku nak polo jap, aku nak siap-siap. Jom, ciao. Bahan guys, Apollo. Apa ni? Jangan ada waste sudah. Allah, selor. Ada selor guys. Selor. Selor umpan. Yang lain ni pelata-pelata ni kita lepas lah. Selor umpan ada. Tak nak kita buang eh. Kita tak kena barang laut. Dia nak ambil, ambil. Tak ada hal. Cuba balik. La ilaha illallah. Lekat mati. Sotong guys, aku dapat. Apa lagi, kita buat umpan terus. Sotong. Sotong is barang baik. Geng, bahan bulok geng. Aku rasa patah tipuk dah. Ya, patah tipuk. Kasar bai. Pak tipu. Wah besar. Aku putus ni.
ni kecil sikit lah. Yang tadi besar. Alhamdulillah. Patipuk pula main guys. Aku tengah telefon Sam. Lepas tu ni ada makan. Allah Akbar. First patipuk on kayak aku lah. Unlock ni species. Ataupun siakap batu lah. Lebih kurang lah sebab kalau korang tengok pada kepala dia. Memang macam siakap sikit dia ni. Lepas tu diet dia lebih kurang juga makan anak ikan. Alhamdulillah. Apa lagi guys? Padu, 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 padu. Kita buka lu. Alhamdulillah. Kalau kau nak tahu, patipuk ni dia duduk dekat structure. So, kalau jumpa structure, cuba-cubalah hulur. Ni aku pakai umpan pelata je, alhamdulillah. Tadi besar lagi, putus dah wayar aku. Patipuk ni ikan kuat guys. Sedap dia. Barang nakang. Alhamdulillah. Ada hasil. Tapi bukan trolling lah. Aku main live bait. Barang pulak guys. Alah, lucut. Aduh. Tak kena mata. Aduh, sayang ah. Tak apa, kita cuba lagi. Ah guys. Tadi tak set hook. Lokoh. Kali ni aku set hook. Besar weh. Oh ni besar. Uish, kapa weh. Besar bai. Talang ke? Uish, besar weh. Tengok macam talang. Oh, patipuk besar. Bapak besar. Besar gila tu. Besar weh. Bapak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar guys. Bapak besar. Patipuk gila. Allahu Akbar. Sorry. Besar. Allahu Akbar. Besar guys. Pano. Besar gila tu. 3-4 kilo tak sakit. Gila. Padu kan. Aku nak ulur lagi lah. Bapak syok lah. Guys, makan guys. Alah. Ya. Patipuk guys.
Oh, padu. Emang kuat ah. Alhamdulillah. Patipok yang ketiga, guys. Aku kena modify sikit dia punya perambut. Baru dia makan. Murah sikit. Inilah. Kita tak jumpa tenggiri, kita jumpa patipok pun alhamdulillah. Boleh lah. Itu dia, guys, patipok yang ketiga. Banyak lagi sebenarnya bawah ni. Dah boleh ambil kan tak boleh. Makan, geng. Makan pula. Aku tengah layan telefon. Makan lagi. Oh, lucut. Oh, dia ambil balik. Dia ambil. Allah. Lucut. Allahu Akbar. Kena ambil umpan balik. Aku tengah telefon, dia makan. Aduh. Dia hanya ambil umpan je. Oh. Makan, guys. Oh. Ada berbelit. Ya. Ya, tipuk lagi, guys. Ho. Wuih, besar wuih. Besar. Besar, guys. Alhamdulillah. Dia makan tu dia ketuk-ketuk macam cakap. Yang apa, guys? Keempat eh. Sam jumpa tenggiri. Aku tak sempat nak pergi dekat dia. Sebab apa? Aku enjoy kena tekan ni. Aduh. Alhamdulillah. Besar juga. Alhamdulillah. Padu. Aku penat lah. Tapi aku enjoy, alhamdulillah. Boleh cari lagi ni. Aku tak pernah makan ikan ni. Siapa yang pernah makan, korang komen lah macam mana. Aku tak ada lah nak buat catch and cook. Tapi yelah, orang kata sedap. Sedap macam mana tu aku tak tahu lah. Tapi ada yang cakap ikan ni murah, apa semua. Masalah dia, walaupun murah, korang yang duduk dekat kawasan bandar, KL apa semua, korang takkan jumpa ikan ni. Susah. Orang cakap ikan ni ikan pecah periuk. Ikan pecah periuk. Dia sebenarnya banyak tadi. Aku je yang tak jumpa. Cari tenggiri tak jumpa.
kita jumpa dia. Ah, dia pun boleh lah. Okay guys, angin pun dah catch up. Drifting pun memang laju. Aku agak penat lah nak naik turun balik. So aku akan slow-slow trolling turun bawah. Tengok apa ada nanti bawah. Jom. Aduh, penat. Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Ke dalam pedarat lah. Penat lah, memang penat, panas. Angin pun memang dah kuat. Kau tengok Sam. Sam hari ni memang padu lah. Kau nak tahu ikan apa, kau pergi lah. Kau memang padu gila hari ni. Aku hati hitam dah ni. Hati hitam tak boleh tutup dengan jubah oh. Dia dapat strike lah. Gila kau tengok tu. Hai. Tapi hari ni game lain lah. Jom kita tengok hasil. Talapia laut. Wah. Memang besar ni seko. Patipuk. Pecah periuk. Apa lagi? Siakat batu. Boleh belaka nama dia. Temnya tu. Ah, nampak kan? Ah, tu kau tengok yang tu sudah. Sampai sini je. Okay, hari ni memang aku turun kayak sehari. Tapi aku ni transducer ada problem. Mungkin lepas ni aku akan naik IB balik lah. Sebab aku tengok lah. Mungkin aku akan tukar fishfinder ke macam mana ke. Sebab dia punya transducer bawah ni dah crack. Aku semalam buka daripada IB, dia loose. Lepas tu berlubang. Jadi ada crack sikit, aku risau air masuk lah. Jadi aku akan install balik dekat IB. Jadi kayak tunggu luar, aku ada bajet, aku akan beli fishfinder baru lah. Okay, sampai sini je guys video aku kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Kita jumpa next time pula. Assalamualaikum.